nih dapat tambahan makanan kulit rambutan. Nah, ini dibersihkan dulu. Ini juga merupakan makanan pelanduk yang luar biasa. Setelah dicuci nanti akan kita drop. Jadi sebenarnya untuk beternak pelanduk ada banyak tersedia makanan alami yang sebenarnya kita nggak repot mereka-reka. Mulai dari tanaman asli yang di hutan-hutan, riang-riang, jenis bakau, habis itu daun petai Cina, terus oleana. Tadi kami beli rambutan dan tentu buahnya dimakan dan kulitnya untuk makanan kancil, makanan pelanduk. Tuh, lihat dia makan kulit rambutan. Tuh, itu gizi tambahan. Oh, bawa lari, takut direbut. Hari ini cukup banyak makanan mereka. Ada rambutan, ada kulit buah naga. Itu dia lagi makan. Tuh, kulit rambutan. Sedap. Ya, doyan sekali sama kulit rambutan. Tuh, datang lagi. Ini yang jantan. Ikut berbagi. Tuh. Ini juga. Hop, lari. Sangat sensitif. Ah, ini napo. Ini jenis yang lebih besar. Makan kulit buah naga. Makan sisa-sisa rambutan sekalian makan sisa dalam tuh, juga makan kulitnya. Ini yang jantan. Banyak sumber makanan sekitar halaman rumah yang bisa
pakai untuk memberi makan pelanduk. Dan besok pagi sudah habis ini semua kulit-kulit ini. Tidak sering-sering kasih kulit, pilihannya contoh supaya kita dalam keadaan terjepit sekalipun ada kulit buah. Terus itu buah naga, ini yang jantan, pelanduk jantan. Ini sepertinya penguasa teritori luar ini, alpha male. Dia makan kulit buah naga. Ini beta male, nanti saya jelaskan lagi beta dan alfa. Ini sebenarnya jantan lapis 2 ini. Kalau alfanya satu kali kalah, dia akan ambil wilayah teritori. Tuh, dia tahu jantan memilih kulit buah naga. Yang lain pilih kulit rambutan. Ada banyak tersedia makanan di alam. Ups, dengar suara sedikit langsung lari. Uch. Ada jambu biji juga. Cium bau, ouch, lari juga dia. Tuh ya, teman-teman. Jadi kulit-kulit buah juga. Ini kulit rambutan dan kulit buah naga. Sampingan, dan supaya ada gizi tambahan juga. Sampai ketemu ya episode berikut.